Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita setelah pertemuan kemarin libur karena saya harus daurah atau diklat bahasanya. Insyaallah kita lanjutkan pada malam hari ini masih pada bab detik-detik perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas bagaimana isyarat-isyarat tanda-tanda beliau akan berpisah dengan kehidupan ini. Biasanya beliau iktikaf selama 10 hari terakhir Ramadan. Di tahun wafatnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Pun demikian beliau bertadarus selama 2 kali Ramadan yang biasanya sekali. Kemudian khutbah beliau ketika beliau haji wada pun beliau menyampaikan, boleh jadi saya sesudah tahun ini tidak akan bertemu lagi dengan kalian dengan di posisi atau di tempat ini lagi. Dan beliau juga mengunjungi para syuhada perang Uhud, mendoakan mereka semuanya, mengunjungi kuburan Baqi, syuhada perang Badar dan lain sebagainya. Beliau mendoakan mereka dan memberikan kabar gembira akan segera menyusul mereka. Hingga pada hari Senin di bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, sesudah beliau memakamkan sahabatnya di pekuburan Baqi, tatkala pulang beliau terkena demam, sangat pusing sekali kepala beliau sehingga beliau sampai pingsan ketika itu. Dan hari itulah mulai beliau merasakan sakit, ya, ditimpa sakit. Dan sakit beliau kurang lebih selama 2 minggu. Kita lanjutkan. Al-usbu'ul akhir, minggu-minggu terakhir Rasulullah, minggu terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thaqala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-marad. Dan sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat. Faja'ala yas'alu azwajihi. Ya, ketika sakitnya berat ini selalu beliau ini bertanya kepada istri-istrinya. Aina ana ghadan? Aina ana ghadan? Ya. Besok saya di mana? Besok saya di mana? Fa fahimna muradahu. Maka para istrinya ini faham. Ya, maksudnya beliau ini selalu menunggu gilirannya berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, besok saya di mana? Terus, ya. Istri-istrinya ini faham. Sehingga fa'adzana lahu yakunu haitsu yasha. Lalu para istri beliau ini mengizinkan beliau sudah enggak nunggu giliran waktunya Aisyah. Segera para istrinya yang lain faham bahwasanya beliau ingin bersama Siti Aisyah.
Fantaqala ila Aisyah, maka sepakatlah istrinya ini untuk Rasulullah, melepaskan Rasulullah untuk pergi ke rumah Aisyah. Maka berangkatlah Rasulullah ke rumah Aisyah, yamsi bainal Fadl bin Abbas wa Ali bin Abi Thalib. Berjalan dengan misanan-misanannya, ya, jadi dibopong oleh Fadl, putranya Al-Abbas. Al-Abbas ini pamannya Rasulullah. Dan Ali, putranya Ali, putranya Abi Thalib. Abi Thalib ini juga pamannya Rasulullah. Jadi dibopong kanan kiri karena sudah sakit parah untuk ke rumahnya Aisyah. Ya. Dan rumahnya Aisyah itu dekat dengan Masjid Nabawi yang tanda merah ini. Jadi dibopong berjalan ke sana, sedangkan rumahnya istri-istri beliau ya juga di sekitar Masjid Nabawi. Rumah beliau itu sangat kecil, ya, sekitar ukuran 4x3 meteran lah. Makanya namanya dikenal Al-Hujurat, jadi bilik-bilik kamar saja. Jadi istri-istri beliau ya sekitar, di sekitar Masjid Nabawi sini di rumah, dibuatkan rumah-rumah, tapi tidak jadi satu, jadi rumah-rumah, bilik-bilik kamar-kamar. Makanya terkenal dengan Al-Hujurat, bukan Al-Buyut, rumah-rumah besar, tapi istilahnya Al-Hujurat, hujur, ya, hujurat, ya, hujrah, itu kamar, bilik-bilik, karena hanya sekitar ukuran 4 atau 3 meter. Ya, dibawa ke sana. Asiban ra'sahu takhuddu qadamahu hatta dakhala baitaha. Dibawa, berjalan, dibopong oleh Fadl dan Ali radhiyallahu anhuma, dengan keadaan kepalanya ini diikat, ya. Orang dulu ya kalau pusing kan diikat, kan. Kita waktu kecil pusing kan diikat. Kalau kaki linu dicancang, kan. Iya, masih ingat, kan? Ya, ini orang dulu. Ya, pusing di, ya. Berjalan dengan menggunakan kaki beliau sampai ke rumahnya Aisyah. Faqadha indaha akhiru usbu' min hayatihi. Lalu Rasulullah menghabiskan minggu-minggu terakhirnya di rumahnya Aisyah radhiyallahu anhuma. Wa kanat Aisyah taqarra'a bil mu'awwidzat wal ad'iyyati allati hafadhatha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selama di rumah Aisyah, Aisyah ini berusaha mengobati dengan cara yang diajarkan oleh suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, al mu'awwidzat ini dibaca, kemudian ditiupkan ke tangan beliau. Fakanat tanfahu ala nafsahu fatamsahu biyadihi raja'al barakah. Ya, ditiupkan di tangan Rasulullah, terus diusapkan ke seluruh tubuh beliau, ya, berharap keberkahan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembuhkan beliau. Ini selama sakit. Jadi tidak ada pikiran untuk mengobatkan dengan cara-cara kesyirikan. Sabar, ya, selama sakit beliau tetap, ya, berdoa hanya pada Allah Subhanahu wa taala, berobat semampunya ketika itu. Qabla al-wafati bi khamsati ayyam. Sebelum wafat beliau 5 hari sekarang. Ini tadi 7 hari. Bagaimana kondisi beliau? Wa yaumul arbi'a qabla khamsati ayyamin minal wafat. Jadi pada hari Kamis, 4 hari sebelum wafat beliau. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pagi beliau wafat. Ya, ittaqadat hararatul ala fi badani. Demam menyerang seluruh badan beliau. Fashtadda bihil waja' wa ghama. Maka beliau tambah parah sakit beliau, dan beliau sampai pingsan. Faqala, maka tatkala beliau bangun, beliau mengatakan hariqu alayya sab'a qarab min aba'i syita. Jadi siram pada, ya, saya tolong disiram tubuh saya ini dengan 7 gayung dari sumur yang berbeda. Hatta akhraja ilan nas, akhruju ilan nas, sampai saya bisa menemui orang-orang.
fa'ahada ilaihim, saya menyampaikan amanah kepada mereka. Faqa'udu fi makhdhab, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didudukkan di bejana, fasabbu alaihil ma, langsung disiram beliau, hatta tafaqa yaqulu, sampai beliau kemudian ya cukup ya sadar, kemudian mengatakan hasbukum hasbukum, cukup cukup ya. Wa inda dzalika hasbi khufa, dan ketika itu beliau merasa baik, sesudah beliau dimandikan pada hari 4 ini merasa baik hari keempat. Ya. Kadang seperti demikian ya. Jadi orang yang puara, sakit sebelum meninggal, malah dekat-dekat meninggal ini keadaannya ini kelihatan baik, tambah baik. Ya. Beliau pada hari keempat ini, hari Kamis, itu kelihatan membaik. Ya. Fadakhala al-masjid, sehingga beliau bisa ke masjid dalam keadaan kepala beliau masih terikat, hatta jalasa 'alal mimbar, sampai beliau duduk di atas mimbar, wa khotoban nas, dan menasihati manusia. Ketika itu orang-orang berkumpul di sekitar beliau, dan apa nasihat beliau ya, ketika 5 hari sebelum wafat beliau ya, pada hari Rabu ya, hari Rabu ya, ini hari Rabu, 5 hari sebelum wafat beliau, beliau mengatakan la'anallahu 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, semoga Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid-masjid ya. Wa fi riwayat, dan di riwayat lain beliau mengatakan qatalallahu alyahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida ya. Celakalah jadi orang Yahudi, orang Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Wa qala, dan beliau mengatakan la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala-berhala yang disembah-sembah ya. Ini menunjukkan kekhawatiran beliau umatnya akan mengalami ya kesalahan umat-umat terdahulu sebelum umat Islam. Orang Yahudi diulangi oleh orang Islam nanti kuburan nabinya. Nah, beliau merasa akan segera wafat. Yang beliau pikirkan apa? Jangan sampai kuburanku ini dijadikan tempat sembah-sembahan, tempat untuk sholat, untuk berdoa, yang itu masjid harusnya, bukan di kuburanku. Ya. Jangan sampai umatku ini mengulangi kesalahan orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid, sebagai wasanan, sebagai berhala yu'bad, yang disembah-sembah ya. Ini menunjukkan apa? Menjadi pikiran beliau. Buktinya apa? Dalam keadaan sakit parah ya, 5 hari sebelum wafat ya, sakit berat, beliau masih saja menyampaikan hal ini gitu loh. Berarti ini menjadi pikiran besar beliau, kekhawatiran besar beliau. Dan apa yang beliau khawatirkan kan banyak terjadi di kalangan umatnya. Wa arada nafsahu lil qisas qailan, dan ketika itu pula di hari kelima sebelum wafatnya, hari Rabu ini, 5 hari sebelum wafat beliau, beliau juga sempat mengatakan man kunta jalattu lahu zahiran fa hadza dhahri falyastaqid minhu wa man kunta shatamtu lahu aradan fa hadza aradi falyastaqid minhu, siapa yang pernah aku pukul punggungnya ya silakan membalas sekarang ini punggungku, siapa yang pernah aku lecehkan kehormatannya silakan membalas sekarang ya, silakan hina saya dan sebagainya. Ini beliau merasa sudah di akhir hayat beliau, supaya tidak ada beban di akhirat, beliau berharap diselesaikan di dunia ya. Ayo siapa yang punya tanggungan pernah mangkel dengan saya, silakan sekarang dikisos, silakan balas saya sekarang, saya sediakan punggung saya. Siapa yang pernah kecewa, saya hina, misalnya saya pernah menghina, silakan hina sekarang. Ya, beliau
Ya, berpikirlah seperti itu supaya selesai urusannya di dunia ini. Setelah itu para jamaah dimulakan oleh Allah, thumma nazala fa shalla dhuhur, lalu beliau turun dari mimbar salat zuhur. Thumma raja'a fa jalasa 'alal mimbar, sesudah salat zuhur beliau naik lagi ke mimbar, duduk lagi. Wa 'ada li maqalatahu al-ula fi syakhsana'i wa ghairihima, dan mengulangi ucapan beliau. Siapa yang pernah aku pukul, monggo sekarang pukul punggung saya. Ya, yang merasa saya pernah terhina oleh ucapan saya, sekarang hina saya, balaslah saya supaya urusan saya selesai. Ini yang beliau katakan. Maka faqala rajul, ketika itu ada seorang yang mengatakan, innali indaka thalathatu darahim, ya Rasulullah, jenengan punya utang kepada saya 3 dirham. Maka apa kata Rasulullah, "Duhu ya Fadl, thumma usa bil ansari qailan." Fadl, saman sahur orang ini. Subhanallah ya. Jadi beliau menyelesaikan urusan-urusan tatkala sakit parah beliau, dan ya, supaya tidak beban tatkala beliau menghadap Allah, segera diselesaikan. Ya, maka ini para jamaah dimuliakan oleh Allah, kita harus memikirkan bagaimana di akhir hayat-hayat kita ini bisa selesai urusan. Kalau tidak selesai di akhir, di dunia ini, di akhirat beban menjadi kita. Setelah itu beliau berwasiat tentang orang Ansor. Usikum bil Ansor, aku wasiatkan pada kalian terhadap orang-orang Ansor. Fa innahum karashi wa aibati, orang Ansor itu kelompokku dan penolongku. Wa qad qudu allazi alaihim, dan mereka sungguh telah menunaikan kewajiban mereka terhadap saya. Mereka membela saya, mereka berkorban dengan saya selama ini kepada saya. Wa baqiyal ladzi lahum, sekarang tersisa hak-hak mereka. Fa aqbalu min mahasinihim, maka aku wasiatkan pada kalian umatku, terimalah kebaikan-kebaikan orang Ansor. Watajawazu an masiatihim, dan maafkanlah keburukan-keburukan mereka. Jadi Rasulullah berpesan khusus terhadap orang Ansor, ya, karena jasa orang Ansor ini besar terhadap beliau. Ya, orang Ansor ini berbaiat Aqabah yang pertama dan yang kedua, ya, tahun ke-13 kenabian, ya, sampai 11 Hijriah kurang lebih mereka. 11 tahun sesudah baiat mereka telah menunaikan kewajiban selama ini untuk menampung Rasulullah dan menjaga Rasulullah. Selama pelarian dari Mekah, mereka lepas dari keluarganya ditampung oleh orang-orang Ansor, dan mereka memenuhi janji, menepati janji. Tinggal sekarang mereka harus mendapatkan hak-haknya dari umat Islam ini. Maka beliau ya mewasiatkan untuk demikian. Artinya sampai sekarang pun kita hendaknya mengingat kebaikan-kebaikan orang Ansor dan melupakan keburukan-keburukan mereka. Dan orang-orang Ansor yang terpertama-pertama masuk Islam, mereka telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubat ayat 100. Ya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Ya, orang-orang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Ya, mereka itu disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di riwayat lain beliau juga berpesan, innan nas yukathirun yakthirun, manusia itu banyak. Wataqillul ansor, sedangkan ansor itu sedikit. Hatta yakunu kal milh fit ta'am, seperti garam di makanan. Walaupun sedikit mereka itu berpengaruh. Faman walla alaikum amran yadurru fihi ahadan aw yanfa'u falyaqbal min mahasinihim. Barangkali nanti Ansor ini memegang urusan kalian, lalu Ansor ini memberikan manfaat dan memberikan mudarat buat kalian, maka terimalah hal yang baik. Wa tajawazu an sayyi'atin, dan lupakanlah keburukan mereka, maafkanlah keburukan-keburukan mereka. Jadi Rasulullah di akhir hayat beliau juga mengingat balas baik orang lain. Selama ini budi baiknya orang Ansor tidak pernah beliau lupakan, sampai detik-detik terakhir beliau ini beliau pesan pada orang-orang umat Islam
Ya, orang Ansor lo hormati, muliakan mereka karena mereka telah mengorbankan segalanya. Mereka menyediakan kampung halamannya sebagai markas dakwah. Mereka menolong saudara-saudaranya yang mengungsi. Ya, mereka melindungi Rasulullah sampai detik Rasulullah mengucapkan pun mereka tidak pernah berkhianat. Thumma qala. Lalu beliau mengatakan, inna abdan khayyaruhullahu ayyutihi min zahratid dunya ma yasha. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendapatkan bunga-bunganya dunia sesuai apa yang dia kehendaki. Wa baina ma indahu, dan dikasih pilihan di sisi lain, ya, apa pilihan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma indahu, maka hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak memilih perhiasan dunia. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan tatkala Rasulullah mengatakan demikian, fabaka Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Fadainaka biabana wa ummahatina biabaina wa ummahatina fa'ajabna lahu. Ya. Bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami sebagai tebusannya ya Rasulullah. Maka para sahabat yang lain itu heran. Orang-orang mengatakan, unzuru ila hadza syekh. Lihatlah orang tua ini. Yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abdun khayyaruhullahu baina ayyutihi min zahratid dunya wa baina ma indahu. Rasulullah mengabarkan ada orang yang dikasih pilihan untuk dunia apa yang di sisi Allah, dia mengatakan malah tebusannya bapak dan ibu-ibuku. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal makhir. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang dimaksud orang yang dikasih pilihan. Jadi tatkala itu Rasulullah ditawari oleh Allah, milih dunia, perhiasannya apa? Milih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memilih yang di sisinya. Jadi Rasulullah tidak mau dikasih dunia, melanjutkan umurnya bersenang-senang, tapi Rasulullah memilih segera untuk berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abu Bakar a'lamuna. Yang mengerti secara mendalam adalah Abu Bakar. Orang-orang lain enggak ngerti maksudnya. Abu Bakar orang yang paling berilmu, mengerti bahwasanya Rasulullah akan segera meninggalkan mereka dan menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak memilih dunia bersama mereka. Ya, maka Abu Bakar menangis karena sadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segera meninggalkan mereka menuju Rabb-nya, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Bakar menangis, orang-orang heran, enggak paham. Ya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna man amanan nas alayya fi sahbatihi wa malihi Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang paling bisa dipercaya persahabatannya dan hartanya denganku adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghairu rabbi latakhadtu Abu Bakar khalilan. Andaikan boleh aku mengambil kekasih selain Tuhanku, maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Walakin, akan tetapi itu tidak boleh. Ikhwatul Islam, beliau adalah saudara Islam kita. Mawadidi dan kasih sayang terhadap beliau. La yabqina fil masjid baban illa suddah. Ya, pintu-pintu masjid akan selalu tertutup illa bab Abi Bakar, kecuali pintunya Abu Bakar radhiyallahu an. Ini beliau bersaksi bahwasanya Abu Bakar, beliau ingat juga mulai dakwah awal sampai detik-detik terakhir beliau, ya Allah, temanku yang selalu menemani aku, orang yang membenarkanku selama ini, ya, menemaniku tatkala di Gua Tsur ketika pelarian dari Mekah ke Madinah hijrah, yang selama ini selalu membelaku baik dengan diri dan hartanya, Abu Bakar. Beliau mengingatkan orang-orang, ya, Abu Bakar ini, ya, beliau mengingatkan budi baik orang terhadap, ya, di samping orang Ansar. Setelah itu para jamaah dimuliakan Allah, berlalulah hari, sampailah 4 hari sebelum wafatnya beliau.
Pada hari Kamis, 4 hari sebelum wafat beliau, semakin parahlah sakit beliau. Beliau mengatakan, halummu aktub lakum kitaban la yadillu ba'dahu. Kesini, saya tuliskan untuk kalian. Ayo tulis, saya akan menulis wasiat supaya kalian tidak tersesat selama-lamanya. Wa fil baiti rijalun fihim Umar, ketika itu di dalam rumah beliau, di rumahnya Aisyah itu ada orang-orang termasuk Umar. Faqala Umar, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, qad ghalaba alaihi alwaja' wa indakumul Qur'an, hasbukum kitab Allah. Beliau ini sedang sakit, ya. Cukup Al-Qur'an menurut saya, ya. Ada Al-Qur'an, ya. Cukup kitab Allah ini, ya, karena ketika beliau sakit parah ini khawatir beliau tidak dalam keadaan sadar, ya, cukup tidak perlu nulis wasiat. Wasiat Rasulullah itu Al-Quran, itulah cukup, berpegang teguh dengan Al-Quran cukup. Fakhtalafa ahlul bait wahtasamu, maka ahlul bait berselisih, ada yang setuju bahwasanya beliau itu untuk menulis wasiat, ada yang tidak setuju sampai mereka berselisih dengan sangat. Faminhum may yaqul, ya, qarib yaktubu lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qarib yaktubu lakum Rasulullah. Ada yang mengatakan, ayo kita semuanya ahlul bait mendekat pada beliau biar beliau menulis wasiat. Wa minhum may yaqul ma qala Umar, sebagian ahlul bait ya berkata seperti Umar, untuk apa beliau sedang sakit parah, kan ada Al-Qur'an dan Al-Qur'an ini wasiat bagi kita juga, cukup dengan Al-Qur'an. Falamma aktsarul ladha wal ikhtilaf, maka tatkala mereka semakin gaduh dan semakin parah perselisihan di antara orang-orang yang ada di dalam rumah beliau, Rasulullah mengatakan qumu anni, sudah pergi saja dari saya. Beliau tidak jadi menulis wasiat. Jadi beliau tidak ada wasiat beliau yang beliau tulis. Ya, kalau ucapan banyak pesan-pesan beliau ucapan. Ya, andaikan, jadi Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kalian ingin tahu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang distempel, artinya distempel ini tidak mungkin dirubah-rubah, maka bacalah surat Al-An'am 151, 153. Ada 10 wasiat itu. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ya, jadi qul, katakan, atlu ma harrama rabbukum alaikum, akan aku bacakan pada kalian yang diharamkan atas kalian dari Tuhan kalian. Allah tusyriku bi syai'a, jangan sampai kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sampai pada kalimat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan ini jalan saya yang lurus, ikuti. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili, jangan engkau ikuti jalan yang melenceng-melenceng ini sehingga kalian berpecah belah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi andaikan, kata Ibn Mas'ud, andaikan kalian kalau ingin tahu wasiatnya Rasulullah, ya, yang tertulis dan distempel tidak akan berubah-ubah, baca surat Al-An'am 151 153. Itulah wasiat beliau, dan beliau tidak sempat nulis wasiat, enggak jadi karena orang gaduh. Kalau sakit orang ramai rasanya tambah sakit kan, aduh. Dan ini ya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak benar klaim Syiah bahwasanya beliau pernah berwasiat, pemimpin sesudah beliau itu adalah Ali. Ya, dan beliau tidak pernah berwasiat pula, pemimpin sesudah beliau adalah Abu Bakar, enggak pernah. Makanya nanti ketika beliau wafat, para sahabat ini berselisih. Ya, menunjukkan apa? Beliau tidak pernah berwasiat itu. Ya, hanya isyarat, tidak pernah berwasiat. Kalau berwasiat secara jelas ditulis, tentu para sahabat tidak berselisih di Bani Thaqifah ketika itu. Ya, Thaqifah Bani orang-orang Ansor. Nah, pada hari ketika enggak jadi ini, di hari Kamis, 4 hari sebelum beliau wafat, beliau juga sempat berpesan 3 hal, wasiat 3 hal secara lisan. Apa wasiat beliau? Usa bi ikhraj, usi bi ikhraji al-yahud wan nasara wal musyrikin min jaziratil arab. Jadi pesan beliau, keluarkan orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang musyrik
dari Jazirah Arab. Ya. Jadi ini perintah beliau. Jadi Jazirah Arab harus clear dari orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang musyrik. Dan beliau juga berwasiat yang kedua, berpesan bi ijazatil wufud binahwa ma kana yajizihim, supaya terus mengirimkan delegasi-delegasi sebagaimana beliau selama ini mengirimkan delegasi-delegasi. Jadi bukan menghadiah delegasi, yang benar itu mengirimkan delegasi perang, delegasi diplomat-diplomat, selama ini beliau seperti itu. Terus dakwah, terus ya ajak seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah, masuk agama Islam. Ya, teruskan ya. Selama ini saya seperti itu. Adapun yang ketiga, fanasiyahu rawi, ya perawinya lupa yang ketiga ini. Ada tiga pesan di hari keempat, lupa. Ya. Boleh jadi wasianya itu untuk iktisam bil kitabi wasunnah, supaya kita berpegang teguh pada kitab dan sunnah. Ini juga sering beliau ungkapkan. Ya, pada pesan wada juga beliau ungkapkan supaya kita berpegang teguh pada, atau boleh jadi tanfidhi jaisy Usama. Jadi untuk meneruskan pasukannya Usama bin Zaid, atau as-shalah wa ma malakat aymanukum, jaga salat dan juga budak-budak kalian yang kalian miliki perlakukan secara baik. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ma kana bihi min syaddadil marad kana yusalli bin nas jami'an salawatim hatta dzalikal yaum, dan Rasulullah selama sakit ini selalu salat bersama orang-orang sampai hari Kamis ini, baru beliau 4 hari sebelum wafat beliau itu sempat salat maghrib. Terakhir ya. Jadi hari Senin, ya Senin bulan Sofar, ya, minggu pertama full sholat beliau, satu minggu pertama. Kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Kamis 4 hari sebelum wafat, beliau sholat maghrib kuat. Faqara'a fiha bil mursalati urfa, pas sholat maghrib terakhir sholat jamaah beliau bersama orang-orang, beliau membaca wal mursalati urfa, ya, wa indal isya, ketika hari Kamis 4 hari sebelum wafat pas sholat isya. Zadu thaqilal mard, beliau semakin parah sakit beliau. Bihaithu lam yastati al khuruji ilal masjid, sampai tidak mampu lagi keluar ke masjid, ya. Jadi rumah beliau itu dekat nemplek masjid, ya, gak kuat. Ini berarti parah, padahal dekat nemplek. Dan selama ini beliau selalu sholat selama sakitnya, ya, 11 hari sakit beliau sholat sampai hari Kamis, ya, 4 hari beliau sempat sholat maghrib, tapi isyaknya sudah gak kuat. Qalat Aisyah, Aisyah menceritakan pada kita, faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala isya datang, Nabi bertanya kepada Aisyah istri beliau yang beliau cintai, as-salan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Qulna la ya Rasulullah, wahum yantadhirunaka, diinceng, belum ya Rasulullah, mereka semuanya menunggu panjenengan. Sholat isya orang-orang itu sudah menunggu Rasulullah. Qala, maka Rasulullah ketika itu, da'u lima fil makhdab, ambilkan saya air di bejana untuk wudhu maksudnya. Fafa'alna, maka kami ahlul bait, ya, keluarga beliau mengambilkan air wudhu, faghtasila, ternyata beliau mandi, ya, mandi, karena beliau pingsan, biasa kalau bangun dari pingsan mandi. Fadhahaba liyanu'u fa'aghma alaih, maka beliau berusaha untuk berdiri, maka semaput pingsan karena saking kerahnya. Thumma afaqo, lalu beliau sadar. Faqala, beliau tanya lagi, as-salan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Maka Aisyah menjawab seperti yang pertama tadi, belum, orang-orang menunggu panjenengan ya Rasulullah. Rasulullah minta diambilkan air. Lalu setelah mandi pingsan lagi, sampai kejadian 3 kali seperti ini,
maka Rasulullah sudah tidak kuat lagi, maka beliau fa'arsala ila Abi Bakar ayusalli minna, maka beliau mengutus untuk bilang pada Abu Bakar, Abu Bakar silakan diimami orang-orang, mengutus ya. Jadi Abu Bakar kemudian disuruh sholat, fasolla Abu Bakar tilkal ayam, maka sejak Isya hari Kamis, ya hari Kamis, Abu Bakar mulai mengimami orang-orang. Dan Abu Bakar mengimami orang-orang selama hidupnya Rasulullah sebanyak 17 kali sholat. Jadi hari Kamis Isya, Jumat full, subuh, zuhur, asar 5, berarti 5 tambah 6. Ya, Sabtu full tambah 5 lagi, ya, Ahad full, jadi 3 hari full. Jadi full 5 waktu plus Isya 1, berarti 16, plus hari Senin subuh. Ya, Abu Bakar 1 kali berarti 17. Setelah subuh itulah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, jadi Abu Bakar mengimami orang-orang selama 17 kali salat tatkala Rasulullah masih hidup. Wa raja'at Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 atau 4 marrat. Aisyah itu selalu berusaha membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3-4 kali. Untuk apa? Supaya jangan Abu Bakar, jangan bapaknya yang imami. Jangan bapaknya yang imami. Ini karena khawatir, khawatir akan sesuatu ya, nanti fitnah dan lain sebagainya. Hatta la yatasya'amu bihin nas, sampai mereka ya, supaya orang-orang juga tidak pesimis, kok Abu Bakar terus yang imami dan lain sebagainya. Fa'aba, Rasulullah tidak mau. Tetap beliau memerintahkan Abu Bakar, jangan diganti yang lain. Ini beliau. Ya. In kunna sawahiba Yusuf. Ya, sampai beliau mengatakan kamu ini seperti perempuan-perempuan di zaman Yusuf. Ya, mereka mengatakan sesuatu yang dimaksudkan dengan yang lain. Mereka mengatakan ingin ya memakan buah-buahan, tapi sebenarnya mereka ingin melihat wajahnya Yusuf. Pun demikian, mereka mengatakan jangan Abu Bakar untuk ngimami, ya sebenarnya ingin supaya mereka ya Rasulullah datang pada mereka, tapi Rasulullah tidak kuat ya. Muru Abu Bakar, maka perintah sudah Abu Bakar terus ngimami ya, supaya mereka diimami oleh Abu Bakar. Ini 4 hari sebelum beliau wafat. Jadi kondisinya, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu mau Isya. Ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan hari-hari terakhir beliau. Kita sampai pada 4 hari sebelum beliau wafat, di mana pada hari inilah beliau mulai tidak kuat untuk sholat berjamaah bersama manusia. Baik. Balak saya. Baik. Pelajaran yang dapat kita ambil, kita mengetahui bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sakit, beliau sangat mengharapkan gilirannya di rumahnya Aisyah itu. Jadi di antara istri-istri beliau yang paling dicintai tatkala beliau melakukan poligami ini ya adalah Aisyah. Ini tidak bisa dipungkiri para jamaah dimuliakan Allah, orang yang memiliki istri banyak pasti di antara istrinya itu ada yang paling dicintai. Tapi secara batin kita tidak bisa, yang dimaksud adil ini bukan adil secara batin, tapi secara fisiknya harus tetap adil. Gilirannya, waktunya ini, nafkainya harus sama semuanya, waktu bermalamnya, waktu nafkahi. Tapi kecondongan hati tidak bisa menahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Ya. Kamu tidak akan pernah mampu berbuat adil terhadap istri-istrimu walaupun kamu berusaha. Adil di sini adalah kecondongan hati. Pasti ada yang lebih disukai. Tapi fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa. Jangan sampai kecondonganmu kepada salah satu istrimu membuat kamu menggantung istri-istri yang lain. Dan Rasulullah tidak.
Rasulullah tetap adil walaupun yang paling disukai oleh beliau saat digilirannya Aisyah. Makanya beliau itu ya sakit-sakit seperti itu. Ini juga untuk mengcounter orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu sangat benci terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka bagaimana mereka bisa mengklaim cinta Rasulullah kalau membenci orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, yakni ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maka ini pentingnya kita belajar Sirah Nabawi ini untuk bisa memperjelas subuhat-subuhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Yang kedua, kita belajar sunnahnya membaca muawwidzat dan mengusapkan dengan tangan ke tubuh, terutama yang sakit. Jadi kalau sakit, ya di samping kita medis sekarang dengan penemuan medis, ya kita berdoa pada Allah, ya dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah tidak sembuh dengan membaca ini. Ukuran sembuh atau tidak bukan menunjukkan ukuran benar atau salah. Banyak cara yang salah itu sembuh. Kalau sembuh berarti istidroj. Ya, istidroj itu kenikmatan, kelebihan yang diberikan kepada orang ahli maksiat. Jadi banyak yang mengklaim, "Loh, itu sembuh saat berarti benar salah." Jadi ukuran pengobatan benar atau salah bukan sembuh atau tidaknya, tapi tetap tata caranya ini memohon hanya pada Allah atau meminta bantuan kepada jin. Ya. Kalaupun beliau wafat dan lain sebagainya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan beliau itu manusia biasa. Tapi tetap beliau berdoa hanya pada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai syirik, tidak rugi. Ya. Kalau kita menjalankan demikian dengan niatan mengikuti Rasulullah, maka fa insyaallah itu sebagai penggugur dosa-dosa kita selama sakit, dan juga sebagai pahala kita ittiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit diusap, diucapkan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Pelajaran yang ketiga, para jamaah dimuliakan Allah, tujuan utama dakwah para nabi adalah mentauhidkan Allah. Kita ambil dari mana? Sampai detik-detik akhir wafatnya beliau, kehidupan beliau, beliau masih memikirkan, khawatir nanti kuburan beliau dijadikan sesembahan selain Allah. Sudah dakwah beliau seolah-olah gagal. Makanya beliau berpesan sungguh-sungguh. Orang detik-detik akhir itu enggak mungkin pesannya itu pesan-pesan yang sepele, tolong belikan saya nasi goreng, enggak mungkin. Tapi hal-hal yang besar yang beliau ingat. Kita disuruh nulis wasiat, masa hal-hal sepele kita tulis, enggak mungkin, hal yang besar. Berarti yang disampaikan beliau ini hal besar. Maka jangan dituduh orang yang meratakan kuburan beliau bukan cinta beliau, enggak. Ini justru menjalankan wasiat beliau. Beliau berwasiat jangan dijadikan kuburannya sebagai wasanan, berhala-berhala, patung-patung. Kalau ditinggikan seperti patung, yuk bat yang diibadahi. Beliau berpesan paling tinggi berapa? Satu jengkal tanahnya. Enggak boleh rata dengan tanah supaya menghormati kuburan. Juga enggak terlalu tinggi. Ya, sejengkal saja. Ini pesan beliau. Dan inilah yang menunjukkan cinta beliau. Kalau cinta, pesan-pesannya dijalankan. Jangan dituduh orang-orang yang meratakan cungkup-cungkup kuburan-kuburan tidak cinta pada Rasulullah. Itu pesan Rasulullah di akhir hayat. Jangan dijadikan masjid-masjid, kuburan-kuburan para nabi, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Pelajaran yang keempat, hendaknya kita menyelesaikan urusan kita berkaitan dengan hak-hak sesama anak Adam agar tidak menjadi beban di akhirat. Pun, jangan nakal, rugi kalau kita. Ya, punya hutang jangan lupa-lupa, pura-pura lupa, rugi kita. Ya. Jadi mohon maaf, makanya ya di antara khutbah pengantar jenazah itu mesti disampaikan ini. Jadi adapun ada kesalahan mohon maaf supaya enggak beban. Kalau ada utang piutang yang berhubungan dengan hakul adami, mohon segera menghubungi ahli waris. Tapi kalau sempat kita semuanya ini dikasih sakit mati enggak mendadak seperti ini, lebih pesan mohon maaf seperti ini.
saya pernah menyakiti orang ini atau ngerasain, sampaikan yo, mohon maaf. Ya, saya punya hutang pada orang ini, tolong diselesaikan, bantu saya hutang. Biar enggak beban. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dijamin surga, masih berusaha menyelesaikan urusan beliau di akhir-akhir hidup beliau terhadap hak-hak sesama anak Adam. Yang kelima, para jamaah dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak mudah melupakan budi baik orang. Jadilah orang-orang yang selalu mengingat budi baik orang. Kalau kita tidak bisa membalas, kita doakan orang yang pernah budi, jangan lupakan doa. Ya Allah, jenengan jaga orang ini dulu, pernah sering bantu saya biaya sekolah. Doakan, jangan dilupakan. Ya, minimal seperti itu. Ya. Bisa juga cerita ke anak-anak kita, anak saya ini bisa anu dulu waktu sekolah dibantu orang ini loh. Sampeyan jange lek sukses ya, bae wong ini anu anak-anake bantuan. Nah, seperti itu. Rasulullah ingat. Ya, ingat Ansor seperti ini, ingat sahabat Abu Bakar dulu seperti ini. Jangan jadi orang yang mudah melupakan budi baik orang lain. Ya, enggak baik. Ya. Yang keenam, kita belajar kemuliaan sahabat Ansor. Maka orang-orang yang mengkafirkan seluruh sahabat ini enggak tahu betapa besar jasanya orang-orang sahabat Ansor. Ya. Mereka mengira sahabat Ansor ini gila jabatan. Enggak. Ya, kalau gila jabatan untuk apa mereka menyediakan tanah mereka, rumah-rumah mereka, harta benda mereka untuk pendatang-pendatang dari Mekah. Ya. Bahkan mereka ikhlas jadi penolongnya Rasulullah, penolong agama Allah sesudah wafatnya Rasulullah pun mereka enggak minta untuk menjadi khalifah. Selesai setelah dinasehati oleh Abu Bakar dan Umar, mereka ingat, mereka ridho tetap menjadi pendukung agama Islam. Yang ketujuh, seseorang akan memahami berdasarkan ilmu yang dimiliki. Kita ambil dari mana? Abu Bakar menangis karena ilmunya mendalam. Inilah kita harus terus menuntut ilmu, karena ilmu yang kita miliki inilah berpengaruh terhadap pemahaman kita. Ya. Jadi ilmu yang benar, sebagaimana Abu Bakar memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, para jamaah dimuliakan Allah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah keutamaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Ya. Beliau yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk mengimami. Ya. Dan inilah merupakan isyarat bahwasanya beliau menjadi khalifah. Ya. Hendaklah kita semuanya berpegang teguh pada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, apalagi akhir-akhir ayat ini menunjukkan tingkat pentingnya. Ya, yang ke-10, isyarat tadi. Abu Bakar menjadi imam selama 17 kali waktu sholat waktu Rasulullah masih hidup. Berarti beliaulah yang disetujui oleh Rasulullah untuk memimpin manusia. Yang ke-11, para jamaah dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga sholat jamaah sekuat tenaga. Lihat ya. Jadi Rasulullah sampai pingsan, kita kadang sakit begini, enggak sampai pingsan, sudah uzur, sudah enggak sholat jamaah. Ya Allah, betapa kita itu lemahnya ya. Rasulullah sampai sakit, berusaha berangkat pingsan, saya berusaha lagi sampai benar-benar enggak kuat, beliau baru tidak sholat jamaah. Maka kita jangan sampai seger waras enggak sholat jamaah. Rasulullah saja yang sakit selama 11 hari sakit itu masih berusaha sholat jamaah, baru beliau gak kuat sampai pingsan, barulah beliau tidak sholat berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keutamaan yang paling utama di surga beliau. Beliau Allah subhanahu wa ta'ala ditempatkan di al-wasilah, dan kita semuanya dipertemukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.